Video intro pada YouTube rasanya menjadi satu hal yang penting bagi beberapa YouTubers untuk memberikan ciri khas tersendiri kepada viewers. Hampir semua channel YouTube memiliki intronya masing-masing, yang biasanya dapat kita lihat pada bagian awal video. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video intro YouTube. Di antaranya Adobe Premiere, Adobe After Effects, KineMaster, Camtasia, dan lain sebagainya. Namun, menggunakan aplikasi tersebut tidak semudah kelihatannya. Dibutuhkan keahlian khusus dalam pengoperasiannya, dan tidak semua orang dapat mempelajarinya dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu, ada beberapa situs yang menyediakan fasilitas untuk membuat video intro YouTube dengan gratis dan cepat. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video intro menggunakan situs Pansoid. Bagaimana caranya? Kita coba saja. Untuk membantu perkembangan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, langsung kita mulai saja. Kita buka Google Chrome. Masuk ke pansoid.com. Tampilan utama, terdapat menu Clip Maker, Backgrounder, Video Editor. Kita pilih Clip Maker. Ini adalah halaman Clip Maker. Kita gulir ke bawah. Klik More Creation. Ini adalah submenu Trending. Di dalam menu Trending terdapat template-template yang lagi ngetrend dalam waktu seminggu. Kemudian kita pindah ke Leads. Di dalam menu Leads terdapat template-template terbaru yang baru diupload. Kita coba lihat-lihat ke bawah. Pilih background musik mana yang akan kita pakai. Kita coba preview. Jika template sudah sesuai, maka kita render. Untuk mode ini adalah kualitas dari video yang kita akan render. Kali ini kita pilih good quality. Kali ini kita pilih WebM. Klik start render. Untuk formatnya hanya tersedia MKV dan WebM.
Kalian bisa memilih sesuai dengan video editor yang kalian miliki. Seberapa bagus video yang dihasilkan berbanding lurus dengan waktu render yang dibutuhkan. Ada fast render. Di sini rendernya akan cepat tapi kualitasnya buruk. Kalau balance ini adalah seimbang antara kualitas dan waktu rendernya. Sedangkan good quality, kualitas video yang dihasilkan bagus, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan extreme quality, kecepatan videonya sangat bagus, cuman membutuhkan waktu render yang sangat lama. Jika proses render selesai, maka klik download. File download akan muncul di bawah, kemudian show in folder, dan ini adalah hasilnya. Kalian dapat menggabungkan template-template yang tersedia agar dapat sesuai dengan keinginan kalian. Berikut yang dapat kami sampaikan, semoga kalian mengerti. Dan jangan lupa untuk tag teman-teman kalian agar kita menjadi sama-sama mengerti. Terima kasih. You stole my heart of gold after my silver soul.